Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto membagikan 200 nasi kotak kepada para petugas kebersihan yang sehari-harinya bekerja menyapu jalan di Kecamatan Medan Area dan Medan Denai. Kapolda Sumatera Utara yang diwakili oleh Kors Prim Polda Sumatera Utara Bripka Heru menyerahkan 200 nasi kotak kepada Kapolsek Medan Area Kompol Kristian Sianturi untuk dibagikan kepada para petugas penyapu jalan sekecamatan Medan Area dan Medan Denai. Kapolsek Medan Area menyampaikan salam Kapolda Sumatera Utara kepada seluruh petugas kebersihan yang hadir. Dalam hal ini, Kapolsek Medan Area didampingi Kanit Binmas AKP Lilik Sutanto dan Kanit Lantas Ibda Nur Hayati. Ibu Asnaini Siregar, salah seorang petugas penyapu jalan, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dalam kegiatan Jumat Berkah, di mana polisi dan masyarakat semakin dekat dan sama-sama menjaga situasi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan yang semakin kondusif. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemulung dan petugas kebersihan kecamatan wilayah Kecamatan Medan Area dan Medan Denai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Sumut, yaitu Irjen Pol Dr. Andus Agus Andrianto SH, atas pemberian nasi kotaknya pada hari Jumat yang barokah ini. Semoga Bapak sehat dalam proses dalam menjalankan tugas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.